Beginilah aksi saat puluhan pendidik dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam organisasi Himpau di Tabalong saat mengikuti jalan santai Minggu pagi lalu di halaman Pendopo Bersinar. Kegiatan jalan santai ini dalam memperingati hari jadi Himpau di ke-13 tahun. Peserta terlihat antusias membawa spanduk peringatan dengan berjalan dari halaman Pendopo Bersinar Pembataan menuju simpang Polres Tabalong. Pasalnya perayaan hari jadi Himpau di Tabalong ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan organisasi pengajar anak usia dini. Dan hari ini salah satu acara tersebut kita melaksanakan gerak jalan serentak untuk memperjuangkan kesetaraan guru-guru PAUD. Jadi guru-guru PAUD yang tergabung dalam Himpau di baik itu KB maupun TPA, kita berjuang agar juga mendapatkan kesetaraan sama dengan PAUD-PAUD normal lainnya. Yuliana menambahkan, melalui perayaan hari jadi Himpau di ini, diharapkan dapat mempererat solidaritas antar sesama pendidik maupun tenaga kependidikan, agar kualitas pendidikan di jenjang anak usia dini dapat meningkat. Seusai gerak jalan, tenaga pengajar lembaga PAUD menampilkan sejumlah pertunjukan kesenian yang biasa diterapkan saat mengajar. Panitia perayaan HUT Himpau di Tabalong juga telah menyiapkan beberapa hadiah menarik untuk para peserta. Ruliandi Rahman, TV Tabalong melaporkan.